Hey guys, welcome back to Spark Changers channel. Di samping aku udah ada Logitech G733. Ini dia satu-satunya gaming headset wireless Logitech yang dijual di Indonesia. Secara desain dia ini lebih ke futuristik gitu ya, dan gak terlalu ngebling-ngebling banget. Cuma ada logo Chrome Logitech di bagian kiri, kanan. Terus ada tipenya juga G733 di sini. Dan di bagian depan dia ada RGB lighting, ya cuma segini aja sih, cuma segaris gitu. Terus dia secara keseluruhan juga finishingnya all doff ya. Cuma ada bagian glossy-nya di sekitar ear cup. Agak sayang sih sebenarnya, jadi gampang kegores, kebaret gitu. Lalu dia buat beratnya ini ringan banget, cuma 278 gram. Walaupun dia gaming headset wireless, tapi tetap ringan banget. Soalnya materialnya yang dipakai juga plastik ya. Dan di headbandnya ini dia kain elastis. Walaupun dia materialnya plastik, tapi nggak build quality itu menurut aku masih tergolong bagus. Soalnya plastik yang dia pakai juga bukan yang plastik murahan gitu. Buat ngatur ukurannya, dia ada dua tipe adjustment. Yang pertama dari headbandnya, di sisi kanan dan sisi kiri dia tuh ada dua lubang yang bisa kita copot pasang buat bisa ngatur kecil besarnya ya. Terus yang kedua, di bagian ear cup kita bisa naik turunin. Gak gitu gede sih, soalnya dia aslinya juga udah lumayan gede ya. Terus karena headband ini juga bahannya kan kain elastis ya, jadi kalau misalnya kita pakai dalam jangka waktu yang lama dia tuh tetap nyaman banget. Lalu ini juga bisa kalian copot kalau misalnya pala kalian agak gede. Ini bisa jadi lebih lega kan kalau headband dicopot. Lanjut ke bagian ear cup. Bahannya ini dia pakai fabric mesh, jadi lebih dingin, lebih nyaman kalau dibandingin sama headset yang pakai kulit sintetis. Tapi minusnya ini jadi nggak begitu kedap suara gitu loh. Lalu busanya ini dia cukup empuk, tebel dan lebar juga. Jadi kalau aku pakai telinga aku nggak ketekuk atau kayak nggak nempel gitu loh sama driver di dalamnya ini. Dan kalian bisa lihat sendiri juga di dalam ada tulisan R sama L yang super gede. Next, clampingnya ini juga bukan model yang ngepres banget. Jadi kalau kita pakai kesannya kepala kita tuh gak terlalu tertekan gitu, gak neken kepala banget. Di bagian ear cup kiri dia ada satu port type C, lalu ada beberapa tombol juga, ada tombol power, volume control, dan mute. Sebenarnya bahannya oke sih, tapi tombolnya ini kesannya agak sedikit murahan. Padahal kalau dibandingin sama headsetnya dia tuh bukan termasuk headset yang murahan, paham kan? Oke, kita lanjut ke mic. Mic-nya ini detachable, fleksibel juga. Jadi gampang buat ngatur jarak dan posisi dari mulut kita. Di mic-nya ada indikator lampu LED. Tapi indikator ini tuh digabungin sama LED headset. Kalau pencet mute, dia bakal merah sebentar LED-nya. Lalu lanjut ke normal RGB. Begitupun kalau kita unmute, dia bakal nyala warna hijau bentar, habis itu balik lagi ke RGB biasa. Nah, walaupun ini headsetnya ada port type C-nya, tapi sayangnya headset ini tuh cuma bisa buat mode wireless doang. Jadi port type C-nya itu cuma buat ngecas headset ini aja. Buat dongle-nya dia lumayan gede, mirip ukuran USB flash drive. Jadi headset ini tuh udah didukung sama fitur Lightspeed, sama kayak yang dipakai Logitech buat gaming gear wireless lainnya. Buat delay-nya, headset ini tuh minim banget, bahkan sampai gak berasa gitu loh delay-nya. Mirip sama Corsair Virtuoso yang pernah aku review. Mirip banget. Lalu buat jangkauannya, headset ini tuh bisa mencapai 20 meter tanpa ada halangan. Lanjut, kita bahas ke performanya. Diklaim ini baterainya tuh bisa mencapai 29 jam. Dan setelah aku coba, hasilnya itu nggak gitu jauh beda dari klaimnya. Aku coba sekitar 28 jaman dan masih sisa baterainya 15%. Buat suaranya, waktu aku cobain dengar music EDM, suara yang dihasilin enak,
separasi suaranya kedengeran jelas. Walaupun bassnya itu agak sedikit distorsi, tapi nggak begitu mengganggu sih waktu main game. Overall aku cukup puas sama suara yang dihasilin headset ini. Headset ini juga punya virtual surround yang bisa diaktifin lewat software, yaitu Logitech G Hub. Di Logitech G Hub ini banyak banget settingannya, dan surround soundnya sendiri punya banyak setting. Nah, buat mic-nya, ini kalian bisa dengerin sendiri suara mic-nya kayak gimana. G733 ini tuh udah support Blue Voice, jadi kita tuh bisa adjust lebih lanjut mic-nya. Kalau yang ini aku coba pakai profile preset Broadcaster 2. Gimana menurut kalian? Bedanya gimana? Beda banyak kah? Beda dikit kah? Buat harganya sendiri, headset ini ada di harga 2 juta. Kalau kalian cari gaming headset wireless yang minim delay atau pengen ada RGB tapi yang nggak terlalu over, ini bisa jadi referensi buat kalian. Ya bisa dibilang harganya emang agak lumayan mahal sih, tapi ada harga ada kualitas lah ya. Oke, paling segitu dulu video aku kali ini. Goodbye, see you next video guys.